Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Saya nak guna kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda di atas sokongan yang tak henti-henti. For sure, tanpa sokongan anda, channel ni dah lama terkuburlah. That's why saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk video kali ini saya nak kongsikan kepada anda beberapa item gaming bawah RM100 Malaysia yang saya kira sangat berbaloi untuk anda beli. Yes, disebabkan anda dah kaya gila, banyak duit raya yang anda dapat, so anda bolehlah beli beberapa item yang saya recommend ni. Item yang pertama, item yang saya baru sahaja review dan still impressed dengan kualiti dia, sebab bawah RM200 Malaysia saya dah review banyak gila gaming headset. Tapi kebanyakan gaming headset yang saya review tu, bila dia punya audio padu, dia punya gaming feature tak best. Kalau gaming feature the best, dia punya microphone pula tak clear. Yang ni, yang harga RM100 Malaysia ni, dia balance ketiga-tiga tadi. Even dia punya headset selesa dan bateri tahan lama. Headset yang saya maksudkan adalah Armageddon Cosmic 3 Lite. Harga dia RM129 Malaysia, tapi mereka selalu buat promo pada harga RM109. Anda tambah dengan kupon, anda akan dapat beli pada harga RM100 Malaysia. Anda boleh tonton video yang saya buat sebelum ni. Kualiti dia sangat awesome. Anda nak guna untuk layan lagu, anda nak guna untuk tengok movie, anda nak guna untuk gaming, semua nice audio yang kita dengar tu besar, dynamic, ada naik, ada turun, ada bass, ada treble. Lepas tu dia punya stereo untuk gaming berfungsi dengan jelas gila. Kita dapat tahu enemy belah kiri, belah kanan, dia menghampiri ataupun tidak. Tak perlu nak tengok enemy tu, kita tembak dulu, enemy keluar, enemy mati. Anda boleh tonton video tu, saya demo kepada anda, memang nice gila lah. Anda boleh beli wireless gaming headset dari Armageddon ni. Video review ada dalam ruangan description box below. Okey, kita pergi kepada item yang kedua. Ini adalah satu wireless gaming mouse yang sangat awesome. Cuma masa saya review, harga dia RM80 Malaysia. Settle je saya review, banyak orang beli. Lepas orang beli, harga dia tiba-tiba naik sampai RM110 Malaysia. Cuma sebelum saya record video ni, saya semak sekali lagi, saya fikir apakah wireless gaming mouse yang saya boleh kongsikan dengan anda bawah RM100 Malaysia. Saya check sekali lagi. Nah, saya jumpa satu yang harga dia bawah RM100 Malaysia. Mouse yang saya maksudkan adalah VXE Dragonfly R1 SE. Harga dia RM99 Malaysia. Saya sangat-sangat recommend anda beli wireless gaming mouse ni, disebabkan yang pertama, bentuk dia ambidextrous, size dia tak besar sangat. Bila kita pegang, mostly semua orang akan rasa selesa lah mouse bentuk macam ni. Plus dia punya berat pun tak silap saya dalam 60 gram sahaja. Yang paling penting sebenarnya, sensor yang digunakan adalah PixArt 3395 SE, sensor yang diperbaharui dari model sebelum ni. Yes, DPI dia tak boleh pergi sampai 26,000, tapi dia punya tracking tu sangat nice. Dia ada lift off distance yang kita boleh adjust sama ada nak 1mm ataupun 2mm. Sangat-sangat berguna untuk orang yang guna mouse secara agresif, pump naik kan. Memang anda kena beli mouse ni lah. Kemudian dia punya switch pun tahan sangat lama, anda tekan banyak-banyak pun tak ada masalah. Seriously, mouse ni bagi saya well built. Dia punya gliding pun smooth. Harga dia RM99 Malaysia. Katakan lepas saya publish video ni, dia punya harga tiba-tiba naik jadi RM110 macam tu, saya lebih recommend, kalau bajet anda RM150 Malaysia, saya recommend anda beli Attack Shark X6 yang harga dia RM139 Malaysia. Kalau anda still berkeras nak harga yang bawah RM100 Malaysia, then anda boleh beli Attack Shark R1. Harga dia dalam RM80 Malaysia. Cuma bentuk dia itulah, dia jenis ergonomik. Ergonomik ni bahaya sikit kalau anda nak beli, sebab kalau dia ngam dengan tangan anda, anda akan rasa selesa gila. Tapi kalau dia punya bentuk tu tak ngam, sampai bila-bila anda akan rasa tak syok lah dengan mouse tu. Itu item yang kedua. Item yang ketiga, saya still item yang ketiga ni adalah customized mousepad. So customized mousepad dari company ni, Desk Monster ni, saya suka dengan size dia 900x400, which is sangat besar. Anda nak letak keyboard, anda nak letak mouse, even anda nak letak headset atas dia pun tak ada masalah. Yang saya suka dengan mousepad ni adalah kita boleh custom kita punya design sendirilah. Finishing dia quite nice bahagian tepi, dan printing dia, kalau saya tengok review-review yang orang buat pun boleh tahan. Dia ada banyak size, anda boleh tengok dekat mereka punya official store. Nanti saya letak dalam ruangan
ruangan description box below. Okey, item yang keempat ni adalah item yang saya baru sahaja review dan still impressed. Sama dengan Armageddon Cosmic 3 Light tadi, yang ni pun saya macam, oh, saya tak letak satu high expectation masa beli dia, but then bila saya guna, saya rasa sendiri dia punya typing experience, saya pegang dia punya keyboard, wow, nice gila. Untuk sebuah keyboard harga bawah RM100 Malaysia, ini adalah juara lah. Saya dah review, seriously, saya dah review banyak mechanical keyboard bawah RM100 Malaysia. Normally dia punya feeling typing tu tak shock, bunyi yang dihasilkan pun keras, tak sedap untuk kita dengar, but Zeolang K68 ni totally different. Saya suka dengan nama dia, macam lagu Shaolin Soccer ke Kung Fu Hustle, macam Zeolang Kung Fu Hoye. Lagu tu memang sedap lah bagi saya. Kalau anda nak beli dia, actually datang dengan dua switch. Anda boleh beli warna merah, anda boleh beli switch warna blue. Kalau anda nak yang sedap feeling tekan dia, saya recommend anda beli red switch lah. Apa-apa pun keyboard ni kan, walaupun harga dia bawah dari RM100 Malaysia, dia adalah jenis hot swappable. Maksudnya anda boleh tukar dia punya switch tu kalau anda tak suka. Lepas tu dari segi bateri, dia tak pakai built-in bateri, sebaliknya dia pakai 2 biji AAA bateri. Lagi dia jenis dual connection, anda boleh guna secara wireless ataupun bluetooth. Dia tak ada kabel, anda tak boleh nak guna kabel sebab dia adalah total wireless solution punya keyboard. Seriously, anda kena beli, kalau bajet anda RM100 Malaysia, anda kena beli wireless gaming keyboard dari Zeolang ni. Alright, seterusnya, anda dah ada wireless headset, anda dah ada wireless mouse, anda dah ada wireless keyboard, now anda kena ada wireless joystick lah. So untuk bawah RM100 Malaysia, ada banyak jugalah wireless joystick yang kita boleh pilih, but di antara yang mantap bagi saya adalah Fantech WGP 13 Shooter 2. Ini bukanlah satu wireless gaming joystick yang baru dari Fantech, saya pun dah pernah review dia punya face button XYAB tu jenis membrane sikit. Lepas tu dia punya D-pad pun okey, but dia punya dead zone tu anda kena baiki sikit lah. Dia punya analog stick punya dead zone tu anda kena baiki sikit. Then dia jenis digital, maksudnya dia punya bahagian belakang, dia punya R2 dan juga L2 tu jenis digital, dia bukan jenis analog ataupun pedal. Sesuai untuk orang yang suka main game fighting, sesuai juga untuk orang yang suka main game bola lah, anda boleh beli ni. Kalau anda main game lumba kereta, saya tak recommend sangat. Okey, ini item yang kelima. Item yang keenam, ini pun jarang orang beli, tapi kalau anda nak hias anda punya PC, nak nampak dia macam next level, anda nak nampak macam PC enthusiast, anda boleh beli dia, iaitu 3.5 inch IPS screen. Basically kita dia adalah second monitor, cuma saiz dia kecil, 3.5 inci. Orang akan letak dekat casing untuk pantau dia punya status semasa PC, macam graphic card suhu dia berapa, performance dia punya load berapa persen. Sama juga even kalau anda nak jadikan dia sebagai second screen untuk baca anda punya WhatsApp message pun tak ada masalah, anda boleh buat. Saya recommend anda beli dari kedai ni, dia ada banyak dekat Shopee tu ada banyak kedai yang jual pada benda yang sama. Cuma saya recommend anda beli dari kedai ni sebab mereka ada bagi servis untuk kita tukar dia punya interface tu macam mana. Anda boleh beli dari kedai ni, saya sangat-sangat recommend. But yes, ini bukanlah satu benda yang kita kata wajib ada, dia lebih kepada kehendak lah. Dan item seterusnya, ini pun antara benda yang saya rasa awesome. Saya dah review dia lama gila, but still kalau orang tanya saya the best earphone bawah RM200 Malaysia yang paling berbaloi untuk kita beli, ataupun IEM, in-ear monitor punya device, saya sangat-sangat recommend anda beli QKZ VK4 ni. So anda kena faham yang IEM ni dia memang khas untuk music, anda nak guna untuk lagu pun, anda nak guna untuk gaming pun tak ada masalah, tapi tujuan utama penciptaan dia adalah lebih kepada music tu sendirilah. Bagi saya QKZ dia punya audio profile tu dia macam V-shape sikit, bass dia sedap, lepas tu dia punya treble pun sedap, mid dia macam untuk sesetengah lagu ada yang tenggelam, but overall untuk sebuah earphone bawah dari RM200 Malaysia, ini antara yang paling berbaloi untuk anda beli. Dia ada dua model yang saya beli sebelum ni, dia adalah yang wired, harga dia dalam RM49 Malaysia. Kalau anda nak bluetooth, anda boleh beli yang harga dia dalam RM87 Malaysia. In case anda fikir macam, oh okey habis
cerah saya nak beli untuk Bluetooth sebab saya nak main game dekat saya punya smartphone. Boleh, tapi anda kena tahu dia punya connection tu tak, latency dia sangat tinggi, so anda akan nampak delay yang melampau. That's why kalau anda nak beli, saya lebih recommend anda beli yang wireless, yang wired biasa sahaja. Okey, ini tentang IEM, in-ear monitoring. Anda boleh beli satu biji, seriously. Anda beli satu biji, anda buat comparison dengan anda punya sedia ada earphone sedia anda, anda akan masuk ke dalam audio file punya alam lah. Nak kata masuk secara total tu tak ada, tapi at least sampailah depan pintu alam audio file tu. Anda akan faham apa yang dimaksudkan dengan warm, anda akan faham apa yang dimaksudkan dengan bright audio dan sebagainya. Okey, seterusnya, sepatutnya dia selepas keyboard tadi, tapi still okey. Anda boleh, kalau anda sekarang pakai mechanical keyboard kan, anda bolehlah cuba customize anda punya mechanical keyboard tu, sama ada anda nak mode dia bagai-bagai. But paling saya suka, paling simple adalah kita beli custom keycap. Kita boleh beli keycap-keycap yang menarik. Macam dari kedai ni, mereka jual bawah RM100 Malaysia. Ada yang RM30 Malaysia pun ada. Nanti saya letak link beli dalam ruangan decision box below. Memang menarik. Anda cari yang dia macam kena dengan frame keyboard ni, anda tukarlah. Kalau saya, antara ni, saya suka, antara yang saya suka adalah plastik, tak silap saya. This is plastik. Saya suka sebab dia bukan putih sangat. Dia macam putih yang ada creamy, bukan creamy lah. Dia macam gelap-gelap sikit. Lepas tu dia combine dengan warna orange macam tu. Jenis PBT keycap kan, dia jenis XDA profile. XDA profile ni dia tak sama lah dengan kebanyakan mechanical keyboard yang dijual dekat luar sana. Dia lebih empat segi, dia lebih macam flat macam tu, dan bunyi typing pun akan ada sedikit perbezaan dengan keycap yang kita sedang guna sekarang lah. So anda boleh tengok nanti. Saya rasa saya ada kedai yang lagi murah, jual harga dalam RM40 Malaysia. Nanti saya cari, kalau saya jumpa saya akan letak dalam ruangan description box below. Okey, item yang seterusnya adalah wireless dongle. Kalau anda pembeli laptop tahun lepas yang latest-latest ni, mungkin anda punya wireless tu dia dah datang dengan wireless 6 punya. Tapi kalau anda laptop-laptop lama ataupun PC yang anda buat tu dia tak datang dengan wireless motherboard yang wireless, saya recommend anda untuk beli Tenda U18 ni sebab dia adalah dual band Wi-Fi 6. Ya, yang pertama dia Wi-Fi 6 lah. Memang ketara gila kot perbezaan antara wireless Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi 5. Lagi kalau kita compare dengan wireless 2.4 GHz, langit bumi lah. Bukan bumi, langit bumi yang dekat-dekat ni, tapi galaxy between galaxy, something like that lah. So anda kena pakai Wi-Fi 6. In order untuk pakai Wi-Fi 6 punya teknologi ni, anda punya router pun mesti ada Wi-Fi 6 juga. Wi-Fi 6 punya router anda boleh dapat sekitar RM150 Malaysia, macam brand Huawei. Nanti saya letak dalam ruangan description box below pula juga. Then untuk Tenda U18, saya dah pernah review, dia pun bukan sahaja Wi-Fi 6 tapi dia datang dengan Bluetooth 5.3. kalau anda nak guna connection Bluetooth pun okey sangat-sangat lah. Dan saya rasa ini adalah item last kali yang saya jumpa untuk kongsikan dengan anda, iaitu cooler untuk smartphone. Cooler untuk smartphone ni saya dah review banyak. Antara yang harga dia bawah RM100 Malaysia dan perform sangat bagus adalah EX2 Pro. Saya dah review, saya dah tunjuk kepada anda perbezaan kualiti tu sangat-sangat jelas lah. But ada isu sikit lah. Bila saya, bukan, saya jujur dengan anda, saya bukanlah gamers tegar. Saya tak main game lama-lama dekat smartphone saya. Saya tahu yang kita punya smartphone dia panas, dan benda ni memang berfungsi untuk kurangkan dia punya panas. Isu dia adalah dia, bila dia sejuk sangat, dia akan keluarkan air. So kalau smartphone anda tak ada IP67 ke, ataupun dia tak ada IP65 ke, dia tak kalis air, possibility untuk air yang keluar dari benda alah ni, dia tak ada air, tapi disebabkan dia sejuk sangat, berlaku kondensasi dekat dia punya permukaan, akan keluar air dekat situ. So air yang keluar dekat situ, kemungkinan untuk rosakkan anda punya smartphone tu ada. Kalau smartphone anda ada kalis air kan, boleh celup dalam aquarium bagai, jangan risau, memang boleh guna benda alah ni, dia functioning, dia efektif. Tapi kalau smartphone anda memang tak kalis air, ataupun smartphone bajet bawah dari RM500 Malaysia, jangan beli lah. Mungkin dia akan rosakkan anda punya smartphone. So ini adalah 10 item yang saya recommend anda beli bawah RM100 Malaysia. Kalau anda tanya saya lah, dalam 10 item ni apakah benda yang paling Abecah recommend beli kan? Yang pertama adalah Xiaolang K68. Seriously, itu antara wireless mechanical keyboard yang
yang sangat awesome untuk harga RM100 Malaysia. Even kalau kita letak bawah RM200 Malaysia, susah brand-brand lain nak fight dia. Bayangkan dengan RM100 Malaysia, anda bukan sahaja dapat satu keyboard yang mantap yang saya cerita kepada anda, dia punya typing experience, dia punya bunyi tadi kan, dia punya keycap pun dia bagi kepada kita PBT double shot. Kalau anda pegang, anda nampaklah ada dua lapis plastik dalam dia punya keycap. Awesome gila guys. Yang kedua yang saya rekomen anda beli adalah Armageddon Cosmic 3 Lite untuk sebuah wireless gaming headset bawah RM200 Malaysia. Dia deliver job dia dengan sangat bagus. Dan yang ketiga of course mouse tu sendiri. Yang lain tu anda boleh beli, tapi bagi saya macam okey lah. Yang tiga tadi adalah satu kewajipan. Anda dah ada duit raya banyak-banyak, so anda spend ke arah benda ni. Ataupun sebenarnya lagi bagus anda buat saving lah. Anda simpan masuk dalam bank sebab harga barang dah naik sekarang. Anda kemudian hari kita tak tahu ada emergency dan sebagainya. Apa-apa pun, itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kalau anda belum join channel Telegram Mona Lisa, anda boleh join dekat sana. Dekat channel Telegram Mona Lisa ni, saya share banyak benda, bukan sahaja berkait dengan IT, ada juga meme-meme yang kita kata lucu-lucu, dan saya kongsikan juga dengan anda cara buat duit menggunakan affiliate Shopee dan juga TikTok. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah, jumpa lagi.